Okay, ini adalah perlawanan set kedua di antara regu PDRM yang dibarisi oleh Masran, Piah dan juga Wak. Yang mana regu itu adalah regu yang sepatutnya di tengah-tengahnya Ahmad Izzat Zaki, tapi kerana beliau pergi beraksi di Tampin, ketepatnya diganti oleh Piah yang juga merupakan bekas tekong negeri Johor. Gandingan double killer ini menentang regu yang dibarisi oleh Suhaimi Yusof, Farid Hamdan sebagai apik kanan dan juga seorang tekong yang mula hangat diperkatakan. Saya tak pasti lagi nama ini, saya dapat lagi, tapi dia yang dikatakan kerap beraksi di pantai dalam, mungkin dah serasi dengan gandingan Farid yang memang pun berada di sekitar pantai. Set pertama dimenangi dengan dimenangi oleh regu PDRM. Sementara di sebelah kiri saya sedang berlangsung ialah di antara regu Negeri Sembilan yang dibarisi oleh Kemong, Dekma dan Bangnya kalau tak silap, dan Hafiz Rahman, Narong dan juga Mat Pan. Sebentar lagi saya akan buat rakaman. Kemudian Farid Blasa Masran. Ini merupakan saingan separuh akhir kategori terbuka. Menariknya regu double killer ini ialah Masran lebih banyak mainkan peran sebagai apik kiri sebenarnya, lebih banyak maksud saya sebagai feeder. Mana sekali sekala beliau juga akan melepaskan libasan gulungnya. Mana Wak lebih banyak mainkan peranan sebagai killer. Kemampuan libasan Wak yang pelbagai membantu regu ini menang pada set pertama. Pastikan saja bagaimana Wak pandai menyusun libasannya sana dan kemari begitu mengelirukan lawan. Kedudukan empat sama. Sila ambil perhatian kepada peserta-peserta sepak takraw yang akan menyertai pertandingan akhir. Ini ialah jadual terkini dan mungkin boleh ubah. Perlawanan akhir wanita pukul 2 petang. Perlawanan akhir bawah 15 pukul 2 petang. Perlawanan akhir bawah 18 pukul 3 petang. Perlawanan akhir IPTA IPTS pukul 3 petang dan perlawanan akhir terbuka pukul 4 petang. Sebarang perbuat perubahan akan